Terhitung Juli 2018, liquid vape ditetapkan sebagai salah satu barang kena cukai atau BKC. Untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar senantiasa patuh kepada peraturan yang berlaku, pada Jumat, 17 Juli 2020, Bea Cukai Atambua menyelenggarakan sosialisasi yang dikemas dalam bentuk Customs on the Street. Kegiatan yang bertemakan hasil pengolahan tembakau lainnya ini dilaksanakan di beberapa tempat penjualan eceran liquid vape di daerah Kabupaten Belu. Pentingnya pita cukai, ciri-ciri rokok dan liquid vape ilegal, serta sanksi atas pelanggaran di bidang cukai menjadi topik utama yang disampaikan pada kegiatan ini. Kita sebagai penjual bisa tahu dan antisipasi, jangan sampai nanti jualan nggak ada yang nggak berlabel cukai. Gitu. Dari Kabupaten Belu, Bea Cukai Atambua melaporkan.